Halo bro, selamat datang di channel Simple News Video. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua tentang bagaimana cara untuk nge-print gambar dari Google. Nah, mungkin sebagian teman-teman sudah tahu ya bagaimana cara untuk nge-print gambar dari Google. Tapi ada baiknya jika saya memberikan berbaik kepada teman-teman yang belum mengetahuinya. Nah, adapun cara untuk mengeprint gambar dari Google ada dua cara ya teman-teman. Yaitu cara pertama yaitu menyimpan gambar lalu mengeprintnya dengan Microsoft Word. Caranya yaitu teman-teman masuk ke Google, lalu cari gambar yang diinginkan. Misalnya saya mau cari gambar wallpaper One Piece ya. Seperti ini teman-teman, pilih gambar yang disukai. Sebagai contoh saya akan memilih ini. Oh, terlalu besar ya. Nah ini teman-teman, klik gambar lalu tunggu sampai loadingnya selesai ya, sehingga gambar yang akan kita print nantinya mempunyai resolusi yang baik. Di sini gambar ini berresolusi 1920 pixel kali 1200 pixel. Lalu klik kanan gambar, lalu klik save image as. Pilih tempat penyimpanan gambar yang diinginkan. Sebagai contoh saya menyimpannya di desktop ya supaya mudah terlihat. Klik lalu pilih save. Nah, tunggu sampai tersimpan dengan sempurna. Setelah itu mesin gambar yang telah kita download tadi. Nah, seperti yang teman-teman, ini resolusi yang baik. Nah, setelah itu buka Microsoft Word. Lalu masuk ke menu Insert. Pilih Pictures. Lalu cari gambar yang telah disimpan tadi. Setelah itu pilih insert. Nah, gambar yang telah kita dan siap untuk di print ya teman-teman. Seperti ini. Teman-teman juga bisa ya mengeprintnya langsung gambar ini dari aplikasi seperti Microsoft Office Pictures Manager. Tinggal dibuka dengan Microsoft aplikasi pembuka gambar, misalnya Microsoft Office Pictures Manager, Picasa Photo Viewers atau Photo Gallery, Windows Photo Viewers. Lalu tinggal di print saja. Nah, di sini kan tinggal dipilih pilihannya ini. Apakah full page foto atau 4x6 inci, 2 8x10 inci.
ya teman-teman, mudah sekali. Nah, cara kedua yaitu kita mengeprintnya langsung di browser Chrome. Gambar ini kita print langsung di browser Chrome. Caranya yaitu buka kembali, pilih lagi gambar yang diinginkan. Saya akan mencari lagi gambar lain seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah itu klik kanan gambar, lalu open image in new tab ya teman-teman. Nah, begini. Setelah itu klik kanan, setelah itu teman-teman klik Ctrl P untuk masuk ke menu print, Ctrl P pada keyboard. Nah, seperti yang teman-teman itu klik print, atau kita bisa juga untuk mengatur layoutnya atau orientasinya seperti ini. Nah, kan oke, kali klik print ya, bisa black on white, black and white, dan color hitam putih atau berwarna. Ada beberapa kesalahan biasa yang biasa saya lihat. Ada beberapa kesalahan dalam mengeprint gambar dari Google yang biasa saya lihat dari teman-teman saya, yaitu mereka tidak membukanya seperti ini ya. Tidak menunggu sampai gambar ini terbuka sempurna, tapi mereka langsung saja mengcopy gambar ini dari sini, sehingga kualitas gambar yang didapatkan kurang maksimal ya. Sebagai contoh, saya akan open image in tab langsung dengan jika kita buka seperti ini ya. Yang kita buka seperti ini, bandingkan resolusinya. Kalau ini 368 dan ini yang tadi kita buka seperti ini 2560x1440 pixel, jadi seperti yang ukuran aslinya, ini kecil, dan jika diperbesar maka akan pecah seperti ini, jelek sekali. Kalau ini jernih. Oke, saya tipsnya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Nah, bagaimana teman-teman? Mudahkan caranya? Sekian dulu video saya kali ini. Jangan lupa untuk like video ini jika menurut teman-teman video ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga untuk bagi kepada teman-teman lainnya yang belum mengetahui caranya. Subscribe juga channel ini untuk mendukung kami agar terus memberikan video yang bermanfaat kepada teman-teman semua, dan sampai ketemu pada video selanjutnya.